Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Dalam waktu 6 hari, satu keluarga PDP corona meninggal dunia. Dari 4 orang tersebut, satu dinyatakan positif. Kisah pilu, satu keluarga meninggal karena virus corona. COVID-19 ini telah menginfeksi keluarganya yang tinggal seatap. Hingga akhirnya ia kehilangan orang tua, kakak, dan keponakannya yang masih ada di dalam kandungan. Untuk hari ini, sebanyak 1.863 orang.